Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid daraini amin. Faslun fi ab'adi sholati wa muqtadi sujudi sahwi. Tuzannu sajidatani kubayla salamin wa in katura sahwu wa huma wal julusu bainahuma ka sujudi sholati wal julusi baina sajidataiha fi wajibatiha as-salasati wa mandubatiha as-sabiqati kazikri fiha wa kila yakulu fihima subhana man la yanamu wa la yasu wa huwa la'ikun bilhali wa tajibu niatu sujudi sahwi bi ayyak sidahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi litarki ba'din wahidin min ab'adin walau amdan fa in sajada litarki ghairi ba'din aliman aminan batalat salatuhu. Faslun, adapun ini itu pasal fi ab'adi salati, di dalam menerangkan sunah-sunah ab'adnya salat. Wa muqtadi sujudi sahwi, dan perkara-perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Tusannu disenahkan apa sajidatani, dua sujud. Qabila qabila salamin, di dalam sebelum waktu salam. Wa in kathura, walaupun banyak. Apa as-sahwu, lupa. Wahuma, dan adapun dua sujud. Wal julusu, dan duduk. Bainahuma, di dalam di antara dua sujud. Itu kasujudi sholati, seperti sujudnya sholat. Wal julusi, dan duduk. Bainah sajidataiha, di dalam di antara dua sujudnya sholat. Fi wajibatiha, di dalam kewajiban-kewajibannya salat, sujud salat. As-salasati, yang tiga. Wa mandubatiha, dan kesunahan-kesunahan sujud salat. As-sabiqati, yang telah lewat. Kadzikri, seperti fikir. Fiha, di dalam sujud salat. Wakila, dan dikatakan apa? Yaqulu, membaca seseorang. Fihima, di dalam sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Wahuwa, adapun lafaz subhana man la yanamu wa la yasu, itu la ikun sesuai bil hali, dengan keadaannya. Watajibu, dan wajib. Apa niatu sujudi sahwi, niat sujud sahwi. Bi ayyak sidahu, dengan seseorang menyengaja, pengaja sujud sahwi. Anis sahwi, sebagai pengganti dari sunah abad yang ia lupakan. Inda syuru'i, ketika disyariatkan sujud sahwi. Fihi, di dalamnya. Litarki ba'din, karena meninggalkan sunah abad. Wahidin, yang satu. Min ab'adin, dari sunah-sunah abadnya salat. Walau amdan, walaupun adanya orang tersebut sengaja. Fa'in sajadah, apabila dia sujud. Litarki ghairi ba'din, karena meninggalkan selain dari sunah abad salat. Aliman, sa'adiman hale mengetahui. Amidan, dalam keadaan sengaja. Batalas, maka batal apa sholatuhu, sholatnya. Jadi pasal ini menerangkan tentang sunah-sunah abadnya sholat, dan perkara-perkara yang menyebabkan sujud sahwi. Jadi disunahkan dua sujud, yakni sujud sahwi sebelum salam, walaupun telah mengerjakan banyak kelupaan. Dan adapun tata cara sujud sahwi dan duduk di antara sujud sahwi ini, seperti dengan sujud sholat dan duduk di antara sujudnya sholat. Dalam kewajiban-kewajiban yang ada tiga hal, dan juga dalam kesunahan-kesunahannya yang telah lewat penjelasannya dalam bab yang telah lalu. Seperti zikir, sunahnya seperti zikir, ini sunahnya sholat di dalam sujudnya sholat. Dan juga dikatakan perkara yang dibaca ketika sujud sahwi ini adalah subhana man la yanamu wa la yasu. Mengapa? Karena lafaz subhana man la yanamu wa la yasu ini lebih
tepat atau lebih sesuai dengan keadaan tersebut. Dan wajib hukumnya niat sujud sahwi dengan seseorang ini menyengaja atau berniat sujud sahwi untuk mengganti dari sunnah abad yang dia tinggalkan atau dia lupakan. Maka apabila ada seseorang yang sujud sahwi tapi dia tidak niat untuk sujud sahwi, maka ini bisa membahayakan sholatnya. Dan sujud sahwi ini disunahkan sebelum salam karena meninggalkan salah satu dari sunah-sunah abadnya sholat. Nah, walaupun dia meninggalkan sunah abad sholatnya ini dengan sengaja. Dan apabila seseorang ini sujud karena meninggalkan dari sunah-sunah abadnya sholat, selain dari sunah-sunah abadnya sholat, sedangkan dia mengetahui keharaman perkara tersebut dan dia sengaja melakukan perkara tersebut, maka batal sholatnya. Dan irobinya faslun. Faslunnya adalah kalimat isim, isim yang ditandai dengan tanwin. Isimnya adalah isim mufrad yang memaknai makna satu. Adapun kedudukannya, kedudukannya adalah khobar, khobar dari mubtada makhduf. Bila ditakdirkan, maka menjadi ay hadza faslun. Ay adalah kalimat tafsir, ha kalimat tambih, huruf tambih, za kalimat isyarah, mabni sukun, mahal rafa, menjadi mubtada. Faslun adalah khobarnya. Dan karena khobar maka irobnya rafa. Dan irobnya rafa ini ditandai dengan domah. Nah, karena domah, kenapa mengapa ditandai dengan domah? Karena dia berupa isim mufrad. Adapun faslun ini adalah sigotnya, sigot isim masdar. Nah, dan sigot isim masdar dari lafaz fasola. Mengerti sulasi mujarad fa'ala yaf'ilu. Maka bila ditasrifkan adalah fasala yafsilu faslan wa mafsalan fa huwa fasilun wa zaka mafsulun. Ifsil la tafsil mafsalun mafsalun ifsalun. Dan binanya faslun adalah bina sahih. Adapun bina sahih adalah kalimat yang tidak terdapat huruf yang berpenyakit alif, waw, dan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.